Yo, hello guys, kembali lagi bersama PGamer. Dan di video kali ini gua mau ngedungeon buat ambil implan Megalosaurus Eri-nya guys. Karena di dungeon kali ini kita bisa menemukan dino langka, yaitu dino cap si raja tidur. Jadi gak usah banyak basa-basi, gua langsung aja masuk ke dungeonnya untuk mengambil implannya guys.
Oke, sekarang kita masuk ke room boss, yaitu kodok raksasa atau gua panggil aja Juma, guys. Di sini gua bakal ngelawan si Juma ini, guys. Dan dia itu skillnya ya bisa naikin torpor, jadi di sini kalian harus bawa stimulan. Dan di sini kalian bisa menggunakan shotgun, pump shotgun, atau bisa juga kalian menggunakan sword, guys. So, jadi jika kalian sudah mengalahkan bos Juma atau kata raksasa, kalian bisa looting-looting mencari Neura Hooks. Jadi di sini kalian bisa kill Meugnora buat mendapatkan Neura Hooks. Dia itu seperti capung. Dia berada di inventory Neura Hooks dan kegunaan dia membuat sayap capung atau aerial symbiote. Jadi di sini gua bakal looting-looting mencari Neura Hooks, guys. Buat kalian yang nggak tahu, aerial symbiote itu ada di shop. Dia berjenis seperti engram atau RKTPS. Dan di sini gua nggak dapet lagi, jadi gua langsung aja keluar dari room bossnya, guys, dan mereview cara mentem Megalosaurus Air, guys. Oke, jadi gua udah di luar dan gua bakal taming si Raja Tidur. Di sini gua bakal tamingnya di Revival Platform, dan kalian yang nggak punya Revival Platform, kalian bisa hidupkan di Orb atau OB, guys. Di sini gua bakal hidupkan dan dia membutuhkan 14 ember untuk menghidupkannya. Kita membutuhkan 14 ember untuk menghidupkan si Megalosaurus Eri atau si Raja Tidur. Di sini gua bakal kenokin dia menggunakan crossbow karena dia adalah hewan kenok tem, bukan pasif tem, guys. Sini gua bakal tembak aja sampai dia pingsan atau kenok. Kita tunggu aja sampai torpornya naik. A few moments later. Oke, jadi dia sudah kenok atau pingsan, guys. Jadi gua langsung aja masukin ke inventory-nya, yaitu daging primate dan balem. Di sini dia makan kesukaannya adalah kibble oviraptor dan daging-dagingan karena dia adalah hewan karnivora. Sini gua bakal menggunakan balem dan coklat primate. Dan kita tunggu aja sampai dia hidup, guys. Oke, jadi di sini karena lama, karena gue juga admin di save, jadi gue bakal nggunain God Console untuk menghidupkannya. Jadi gue bakal level up aja si Megalosaurus Eri-nya, guys. Gue bakal level up si Raja Tidurnya terus sampai dia bangun. Oke, jadi perkiraan dia nambahnya 10. Jadi kurang lebih 9 sampai 10 kali makan dia akan bangun. Dan buat kalian yang ingin cepat menggunakan atau cepat tamenya, kalian bisa menggunakan kibble oviraptor. Dan di sini dia udah bangun, gue bakal kasih aja saddle-nya. Oke, langsung aja kita kasih saddle dan langsung aja kita tunggangin, guys. Dan di sini menurut gue dinonya keren sih, walau dia dino nggak guna atau pemalas gitu. Jadi dia menurut gue keren, warna erinya itu keren, hampir seluruh badannya itu eri. Jadi di sini udah nggak ada lagi yang lain, gue cuma bakal kasih tahu sedikit aja. Karena gue nggak ada review untuk dino ini, gue cuma taming aja gitu. Di sini temen gue bakal gue suruh naikin yang satunya karena dia tertidur. Emang dia tuh si Raja Tidur, dia dino pemalas, sangat malas. Dan buat kalian yang mau tem dino ini, bisa kalian cari di Goa Clipper atau Cap Clipper, guys. Dan di sini kita lihat aja apakah skillnya bagus. Skillnya ya
menggaung, dan satunya mengeluarkan air liur. Di sini dia hanya mengeluarkan air liur. Gua nggak tahu kegunaan air liur itu apa. Jadi kayaknya sekian aja video dari gua. Terima kasih guys. Please don't go.